Udah lomba aja ya orang. Biarkanlah. Ini bisa aja lah bang lah. Kalau janda itu semakin cepat loh bang. Kok rasa teh manis? Gak jelas abang itu memang. Oh, ada gosip. Gosip apa kak? Gosip, kalian tahu Selisna kan? Main kau! Oh, menyamun-nyamun kayak cicak kalau main kau di situ. Is, emang kali pengunjung ini. Panas sekali ya kak. Bukan lagi, sakit kali bulu mata aku kak. Jangan kak. Ih jangan kak, kesempatan ini. Iya dimaksa loh. Coba lah ambil lah satu. Ketahuan pula kita ini. Cepat. Kak parah. Ya udah tunggu lah deh. Aduh capek kali. Umpetin dulu, kayak ada kakak itu cepet. Aduh capek kali. Kok mana ada gulanya kau ya? Kebiasaan. Dia masak loh kak jambunya, dia ambil. Umpetin dulu, masih ada di situ dia orangnya. Itu pun gak tau siapa. Jangan kau kebiasaan dari kecil kau tabiat kau kayak gitu. Kebiasaan kali. Is enak loh ini kak. Enak, apa yang enak? Mau kok kak? Enggak, kenyang. Enggak mau aku. Gila ya, capek kali. Kak, manis sekali loh kak jambunya. Mau kok kak? Iya lah. Udah tau orang lagi batuk pun kau jambu-jambu. Jambu kenyang pula itu gak jadi darah daging aku. Gila aja lah ini ya. Kau buang berarti kau gak tahu diri. Kau udah ngenyong, mau kau buang pula. Belum habis itu. Masih banyak di luar sana yang belum makan. Ayolah, udah makin lama kau makin kismis miskin. Iya kak, udah gak ngejep-ngejep lagi aku. Masa sih? Kita kayak apa kayak gini-gini? Nari-nari ya kak? Nari-nari aku gila kau ya. Udah parah kan lo dek. Buat Kak Isa dulu kita udah coba belum ya dek? Ih belum lo kak dia jualan. Udah dari situ lah daripada kena matahari. Udah aku hitam, makin hitam lah. Ada aja kayak Isa, kau bilang gak buka, kayak mana ya kau? Tadi gak buka loh kak. Buka-buka, ketebalan bulu mata kau tuh, ya cuma lah, panas sekali. Gak ada posisi Kak Isa itu. Iya Kak Isa pun dorong. Ini ada buku Kak Isa loh. Jadi maksud kau? Matanya ya, buang aja nih, kan gak makan. Jadi dia pulang. Rakus sekali kau, rakus sekali. Apa yang kau nampak kau makan. Kurasa itu sampah-sampah itu pun kau gak ada aku kau makan. Terus sini itu taruh sini lah. Berapa lama kan? Bersenang Kak Isa. Buang aduh ini. Kok buang? Itu kan tempat sampah kak. Ih kok ngegas pula kok sama aku. Kak, ada gosip hits. Kau lalap gosip lalu gosip. Karena si Sisil kau buat gosip apa lagi? Gosip tentang si Sisil ini kak. Kau udah tau dia pindah rumah? Lah. Gosip dari mana? Bukan gosip tuh namanya kalau cuma pindah rumah. Kalau Sisil pindah rumah taunya aku. Makan pindah rumah depan rumah akunya dia. Iya kak, tapi kan kau gak tahu dia pindah rumah kenapa. Oh iya juga ya dek. Gak tahu aku alasannya dia pindah. Kenapa? Cerita-cerita. Kok kan tetangganya, pas kau tahu cerita-cerita apa gosip. Ih pokoknya ini hits lah kak. Gak ada dia kata pindah kak. Aku takut nanti dia datang ya kan. Kau tahu dia gak bayar air loh. Tunggakan sampai 6 bulan dicopot air dia. Iya ya dek, sampai segitunya ya. Iya kak, sampai bawa cangkol bapak itu kak. Tumutusi air dia. Serem kan? Iya dek, apa kayak gitu ya. Tapi kayak mana lah, dikasihan. Dia belaki. Tapi kayak gak belaki gitu loh, dikasihan loh. Iya kak, kasihan. Kasihan juga sama Kak Isa lumpur. Tadi kok aku kogeta, ini kok makanin. Is kak, tapi kayak mana itu ya kan kak? Udahlah dek, ngapain ngurus-ngurusin orang? Udahlah ah. Ya udahlah kak, sambil nunggu Kak Isa siap-siap. Yang ngerinya kau, HP kau taruh di titik adik kau, gak bau itu. Mana bau lo kak? Orang di sini aku ngecas kok. Kau tengok lah tadi baterai aku lobet nih, kau tengok nih, udah full, nih full. Ada colokannya lo di sini, jadi kok laki-laki megang ini gak bayar, kesetrum dia. Gitu. Yang ngeri kali teteh kau, ada tempat ngecasnya. Suram kali. Memang sengaja kak aku buat kayak gitu. Jadi kok lelaki hidung belang megang ini aku kan langsung prrrr, gitu loh. Kak Isa udah siap kak? Belum siap kak. Rajin kali kok kak, tengok ya ampun. Bukan kak punya usaha laundry, kok bisa kau lipat pakaian kak? Gimana lah, aku kan memang karyawan. Aku juga karyawannya, aku usaha sendiri. Oh, iyalah kak, kalau sedih pun capek juga ya kak ya, ngerjainnya. Memang capek, enggak apa-apa aku capek. Oh iya loh kak, teringat aku jadinya kemarin di Jambret. Apa yang kau teringat? Keringat aku dengar cakap kau. Tahu kau? Maksud aku,
teringat loh kak, ini jam dari kemarin. Teringat itu kau teringatkan, kami jauh-jauh dari rumah ini ke sana. Cuma dapat apa kami lihat kau, sampah, tau gak kau? Udah lah kak, gak usah dibahas lagi, nanti aku jadi teringat lu. Yaudah teringat kau, bungkus sampah kau itu, gak guna. Teringat, aku juga teringat ini, belum ngutip Londrian. Ayo ke bantu aku yuk. Di mana kak? Ada ayam lancang, udah keling-keling. Udah kak, lagi sedih panas sekali kak. Lagi neraka kak. Sama kak ke pemundi neraka. Udah lah kak, yuk. Dan lebih pasti dibacakan tentang masalah kamu pribadi atau kamu ingin dibacakan tentang... Handphone aja kau, udah kenal pun handphone. Tapi kau tengok di handphone itu. Ini loh kak, YouTube Anita Tarot. Apa lagi itu? Ini dia tuh ramalan-ramalan gitu loh kak. Tapi pakai kartu tarot, kehidupan, cinta. Pokoknya semua bisa loh sama dia kak. Masa? Iya, bagus loh ini kak. Mana tengoklah dulu. Ini Iskan jadi pengen aku kan, jadi narot-narot. Kalau memang betul aku juga pengen loh dia. Coba tengok dulu dia. Ini kak, tengoklah kak. Banyak loh kak, testinya udah. Wih, pengen lah aku deh jarinya. Kesana kita. Emang kau tahu alamatnya? Tahu sih kak, kan dia ngasih alamat di YouTube dia. Oh iya, yaudah lah kesana kita. Kesana kita nih. Bilang ya. Sama kak Isa lah, nanti aja dulu kesana kita yuk. Nah, kesana lah kita ya kak. Oh. Kak Isa nanti aja ya misap kita. Yuk kak. Ih, jemput Mak Judas lagu nih ke tempat kakak Anita Karol itu. Udah mau maghrib, tadi janjinya kan habis maghrib. Ini gerobak siapa lagi nih di sini? Ada gerobak burger. Apa kakak depan itu yang jual burger? Inilah, Mak Judas lagu. Kok banyak kali kereta-kereta di tempat rumah Mak Judas ini. Mak Judas! Kak Judas! Ya. Iya cepatlah kau kak, udah habis maghrib ini. Sabarlah, heboh kali kau. Ingatnya kok banyak kali kereta-kereta depan rumah kau. Udah lah, gak usah kau bahas lah dek. Tukang parkir kau kan? Gila kau ya. Ini patutlah banyak duit kau, ngeparkir rupanya kau di depan rumah. Gila kau, ini parkir sama punya orang ini numpang di sini. Nah kalau aku bahas, dah ribu lagi berantem lagi sama tetangga depan itu. Kak, ingatnya kan ikannya kemana kok asyik tutup lagi. Gak tau mati mungkin, gak tau lah aku. Ini pun gue kemana nih untuk melihat pun gak ngerti rumah aku sendiri. Kayak mana ataupun bodoh kali rumah kau sendiri pun gak tau pun maksudnya. Udah lah itu kak, gak hilang ya itu gak deh barang kau. Udah bisa ayo mas. Mana pintu ini, pening nih rumah baru ini ya. Bos. Ih makin banyak ikan cupangku. Udah berana dia. Udah bisa lah aku jualan ini. Ini selesai lah kalau bentar. Cepatlah kak. Tunggulah sabarlah. Ini rumah Sisil. Oh ini rumah Sisil. Iya. Sil. Oh Sil. Sil. Sisil. Kak. Kayak ada yang manggil. Kayak ada yang mistar-mistar. Di mana itu deh? Siapa tuh? Di sini kak. Ada gila-gila kau ya di situ. Mana mungkin di situ? Nanti heh. Oh itu yang sisi ini ya. Kok ngapain ya? Ada gelak-gelak kan kurang sampai ke sana-sana. Di sini aku manggil sana kan tengok. Ngapain ya? Kau dek? Kok ngapain kan rumah yang baru kalian yang ngapain? Oh ini rumah dia juga kan? Kan udah dibilang dia pindah ke sini. Aku mau jualan sih rencana. Aku nggak rencananya ada beberapa selling. Ini mau jualan apa kau? Wih semua aku juali. Apa yang bisa aku jual sama keluarga diri aku bisa dijual aku. Aku jual. Janganlah apapun keluarga diri pun mau kau jual. Kali ya kan? Ih. Ini kurasa ada oyeng-oyengnya nih, ha? Gara-gara nggak ngejob lagi kayak gini, dek. Ih, kau nge-job. Lagi, makan kau haram itu. Makin penyakit kau. Teringatku ajak lah dia. Mana? Ini mau ke tempat si Anita Talang, ikut kau. Siapa itu? Ramalan-ramalan kehidupan. Tidak betul. Banyak kali lo testingnya. Kayak mana kau testingnya? Ih, banyak kali lah pokoknya. Ribuan. Terus? Ya udah itu. Nyata? Nyata dong. Gimana? Ini yang tahu alamatnya di mana. Makanya ikut aja lah yang ke situ. Biar rame-rame kita ke sana. Ayo lah. Udah bayar kan? Gak tahu lah ini. Ya bayar lah. Kau pun kencing aja bayar kok. Udah lah. Ayo. Cabe-cabean. Pulang kan bilang kami. Iya udahlah yuk lah. Ayolah. Tunggu nih. Tunggu. Sudahlah kan. Komen kan dong ya. Ikutlah kami. Memang kan lah ya.
yang bawa. Aku aja yang bawa. Nek. Bisa enggak bawa? Nek, santuy lah. Pegang dah HP-ku juga. Aku pegangan ya. Hah? Aku tebalin, aku pegang HP, Kak. Penasaran aku mau kemana sih sebenarnya? Udah ikut aja. Udah ikut aja yang bantu. Enggak apa-apa, Kak. Dinda, Kak. Ih, kayak mana lagi beca si Askur ini? Enggak ada yang si Askur ini. Lucu ya, Kak, becanya ya, Kak. Unik. Lebih unik lagi muka kau. Ayo, udah semua. Udah, Kak. Tiga, guys. Ayo, ini rumahnya. Di beca tadi kayak mana? Hah? Udah lama nih tuh, ada si percil yang jaga itu. Yuk, cepet. Kalau lebih si beca cari siapa, si Kasrul, kau ya. Aman itu. Udah, yuk, cepet. Betul yang rumahnya. Serem kali rumahnya, Kak, ya. Ada orangnya. Ayolah, ini rumahnya. Serem kali rumahnya, Kak. Betul, Nyi, Nela. Betul, ini lah rumah dia. Nyai. Ih, kok dibuka sendiri tuh dia? Mau terbuka sendiri. Betulnya ini. Aku janda kok, Kak.
Itulah, makanya aku ingin kau dari tadi tuh kayak aura-auranya gak enak gitu. Ya berarti sekarang ini tahu. Aku belum buka kartu loh ini. Apa kau duluan aja, Dek? Ini lama, Pak. Eh, kau duluan lah ya. Kita bahas aja. Kemana suami kau? Gak tahu, Nek. Kayaknya gak pulang lagi suami kau ini. Jangan gitu lah, Nek. Eh, gimana? Aku belum buka ini, aku udah terbuka semua loh. Udah baca loh semuanya. Namanya dia peramal, ya tau lah deh, kau pun ada raja. Peramal kan dia dulu ya. Sempak kau pun yang kau pakai pun dia tahu. Peramal dulu. Nah ini kan, dia udah sama orang lain lho. Gimana ini? Gimana ini? Sama ini sama orang lain. Sama cewek lain lho, ada cewek lain. Jadi janda kau kayaknya sesuatu kau. Iya betul, iya ini, iya betul. Pantengin terus video terbaru kita dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Anita Tarot. Nah, buat kalian yang pengen dibaca kali zodiak, zodiak enggak sih apa sih? Ramalan. Ramalannya. Nah, buat bunga cintanya, akhirnya tepuk uangannya. Silakan subscribe channel aku Anita Tarot atau bisa hubungin aku lewat IG karena di channel aku sudah ada aku tulis di Instagram ataupun lain. Apa nama Instagram-nya? Instagramnya Anita Lupa dan juga YouTube-nya Anita Tarot. Nah, buat kalian yang pengen dan penasaran dengan bacaan-bacaan yang ada di kartu tarot ini, kalian bisa langsung pantengin YouTube-nya Anita Tarot dan see you guys. Bye bye. Cut, stop, bentar.
Kak, kau tahu Kak si Sisil? Kayak enggak lo. Oh iya lo, Kak. Teringat-teringat aku kangen lo, Kak. Kok kangen? Oh iya lo, Kak. Teringat-teringat. Aduh, sumpah aku. Oh iya lo, Kak. Teringat-teringat jadi teringat lo, Kak. Oh iya lo, Kak. Teringat-teringat jadi teringat aku Kak kemarin di Jabrik itu. Keringat yang ada keluarnya. Eh, cuy, kayak gitu ngomong ya. Oh iya. Kok seram kali woy lampunya. Wow. Woy, mau hidup lagi-hidup lagi. Eh, belum Pak, jadi Pak. Apa ini? Belum bayar toket ini kerasa. Toket? Kok tadi udah jangan juga? Udah. Kak, eh, tunggu. Tadi lampu ini, Pak. Pulang. Tunggu. Salah, dia salah.